Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu siang ini. Gibran diklarifikasi soal kegiatan bagi-bagi susu di acara Car Free Day Jakarta pada awal Desember 2023. Gibran hadir di Bawaslu didampingi oleh tim advokasi TKN Prabowo Gibran. Sebelumnya, Gibran sempat tidak memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Bawaslu pun kembali memanggil Gibran untuk klarifikasi hari ini. Sementara itu, saudara, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menyayangkan sikap Bawaslu Jakarta Pusat yang tetap memanggil capres atau cawapres, maksud kami, cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka siang ini. Habibur Rahman juga menyoroti surat pemanggilan Bawaslu Jakarta Pusat terhadap calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang dinilai tidak memenuhi kelayakan pemanggilan. Menurut Habibur Rahman, surat itu baru dikirim pada Selasa sore 2 Januari kemarin, kurang dari 1x24 jam sebelum pemeriksaan pada hari ini, Rabu 3 Januari. Meski demikian, Habibur Rahman menyebut Gibran akan tetap memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat. Habibur Rahman mengaku akan mendampingi Gibran saat diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat. Akan mendampingi Mas Gibran Raka Buming Raka, cawapres nomor urut 2, memenuhi undangan klarifikasi dari Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ya. Kami menyayangkan jika Bawaslu yang 2 kali mengirim surat, yang pertama surat yang salah, karena tertanggal panggilannya untuk 2 Januari 2023, ini pun terkait masalah yang sudah final, yang sudah diputus oleh Bawaslu RI untuk tidak ditindaklanjuti karena alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran akan melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Menurut tim advokasi TKN Prabowo Gibran, Bawaslu Jakarta Pusat tidak profesional. Lantaran Bawaslu Jakarta Pusat mengirimkan surat pemanggilan yang tertulis pada 2 Januari 2023. Selanjutnya, Bawaslu Jakarta Pusat tidak mematuhi peraturan Bawaslu RI yang menyebutkan bahwa dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 7 hari setelah tanggal kejadian. Kami akan melaporkan anggota ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP karena alasan ketidakprofesionalan. Peristiwa 3 Desember 2023 bukanlah tindakan kampanye. Mas Gibran tidak memakai baju ataupun atribut kampanye, tidak mengajak pemilih, tidak menyebarkan visi misi kampanye, tidak memiliki citra diri yang mana tidak memenuhi unsur kampanye sebagaimana yang dimaksud oleh PKPU 15 tahun 2023. Terus nanti akan untuk bagian itu dilanjutkan atau gimana Mas untuk ke depan? Ya saya ngikuti Bawaslu ya. Makanya kita perlu memerlukan memang klarifikasi dari Pak Gibran. Buntut aksi bagi-bagi susu saat Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin pada 3 Desember 2023 yang lalu, Bawaslu Jakarta Pusat memanggil calon wakil presiden 02 Gibran Raka Buming Raka. Pemanggilan dilakukan untuk mendengarkan klarifikasi dari Gibran. Meski tak menyebut secara gamblang, Bawaslu Jakarta Pusat menyebut ada temuan baru terkait kegiatan bagi-bagi susu. Fakta dan temuan baru itu ada. Tapi memang ketika waktu kapan ya kita kemarin waktu itu saya pernah konferensi pers. Saya menyatakan ada fakta dan temuan baru sehingga
kita perlu mengundang Pak Gibran untuk kita klarifikasi. Pelanggaran pemilu kan saya sudah pernah bilang, pelanggaran pidana pemilunya sih memang tidak ada, itu sudah clear ya. Saya tegas di sini dikatakan bahwa pidana pemilu itu tidak ada pidana pemilu di sini, tapi peraturan lain. Lain Bawaslu Jakarta Pusat, beda pula dengan Bawaslu RI. Anggota Bawaslu RI justru menyebut tak ditemukan dugaan pelanggaran kampanye. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap lapornya, tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran pidana pemilu. Ya, kenapa? Karena di situ tidak dimobilisir. Kalau dimobilisir itu misalkan gini, dikumpulkan anak-anak, diarahkan misalkan ada pasangan calon atau misalkan calon legislatif. Nanti kalau si calon legislatif hadir atau pasangan calon hadir, nanti silakan Anda ngangkat tangan atau misalkan aktif dan sebagainya, itu namanya dimobilisir. Nah, ya ternyata dalam faktanya diklarifikasi itu tidak ditemukan itu, gitu loh. Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka membantah kegiatan bagi-bagi susu di area Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day sebagai kegiatan kampanye. Alasannya, lantaran tak ada penggunaan alat peraga kampanye. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini pemeriksaan Gibran Rakabuming Raka di kantor Bawaslu Jakarta Pusat akan dilaporkan jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano. Selamat siang, Francisco. Francisco, apa sebenarnya yang ingin digali tim Bawaslu Jakarta Pusat dengan memeriksa Gibran siang ini? Yang ingin diperiksa oleh kemudian Bawaslu Jakarta Pusat terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka adalah kajian ataupun juga dugaan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh cawapres tersebut, mengingat bahwa pada tanggal 3 Desember lalu sebenarnya Isan dan juga saudara terjadi kegiatan bagi-bagi susu di Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jakarta. Nah, inilah kemudian kajian yang ingin didalami oleh pihak dari Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat. Namun tadi kalau kita lihat ataupun juga kami pantau untuk calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama tim kampanye nasional, tadi juga terpantau ada Habibur Rahman sebagai wakil ketua, kemudian ada sejumlah anggota TKN juga turut hadir khususnya dalam bidang advokasi untuk menemani ataupun juga memberikan pendampingan. Tadi kalau kami lihat ataupun juga tadi dikatakan juga dari calon wakil presiden nomor urut 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka, setelah kemudian proses klarifikasi selesai, memang menjelaskan bahwa pada kegiatan 3 Desember lalu ini tidak ada, yang di CFD ini tidak ada sama sekali kegiatan ataupun juga unsur politis dalam acara bagi-bagi susu tersebut. Namun untuk lebih lengkapnya secara detail apa saja kemudian disampaikan ataupun juga hasil klarifikasi, berikut kami sampaikan kutipan wawancara yang telah kami rekam sebelumnya. Partai politik. Ya, itu aja. Yang ya. Klarifikasi yang ditanyakan oleh Bawaslu disebutkan kan ada klaim temuan baru yang dikonfirmasi yang terbit tadi. Tidak ada sama sekali kegiatan politik, ya. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin, ya. Mas sempat disampaikan dulu asal susunya tidak tahu dari mana, Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asalnya. Sama sekali tidak dari. Selain itu juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran juga menjelaskan, Isan dan juga saudara, bahwa jadi kasus yang dipersoalkan oleh Bawaslu Jakarta Pusat ini adalah kasus yang sama yang telah diputus oleh Bawaslu Republik Indonesia atau Nebis Inidem. Sehingga perkara ini kemudian dikatakan tadi setelah bertemu kami dengan awak media sejaknya kurang lebih 15 menit yang lalu, itu menjelaskan bahwa tidak ada ataupun juga case closed untuk masalah dugaan pelanggaran pidana khususnya kasus pemilu. Isan. Sisko, ini adalah panggilan kedua yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Sebelumnya panggilan pertama Bawaslu Jakarta Pusat tidak dipenuhi oleh Gibran Rakabuming Raka. Apa alasannya? Ada sejumlah alasan kemudian yang disampaikan Isan dan juga saudara terkait dengan kenapa kemudian calon wakil presiden nomor urut 2 ini tidak datang. Pertama ada tanggal yang kemudian ditunjukkan, ini menunjukkan 2 Januari 2023 sehingga Gibran sendiri tidak menerima surat tersebut. Bahkan dari tim wakil ketua TKN Prabowo Gibran yaitu Habibur Rahman untuk menunda untuk datang ataupun juga memenuhi panggilan dari Bawaslu tersebut. Kemudian surat berikutnya dilayangkan karena untuk di pemanggilan pertama ini tidak didatangi ataupun juga dihadapi oleh Gibran Rakabuming Raka sehingga pemanggilan dilakukan pada hari ini oleh klarifikasinya. Nah, terkait juga dengan masalah klarifikasi ataupun juga permasalahan pemanggilan oleh Bawaslu,
khususnya adalah Jakarta Pusat, ini kemudian juga menimbulkan buntut yang juga cukup panjang sebenarnya ya Ihsan dan juga saudara, bahwa memang tadi juga disebutkan kepada awak media setelah kemudian memenuhi proses klarifikasi bahwa tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga akan melanjutkannya untuk melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat ke pihak DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan tadi kalau kami dengar dari Habibur Rahman sendiri sudah dilayangkan pada hari ini sebagai buntut ketidakprofesionalan dari Bawaslu Jakarta Pusat dalam mengklarifikasi ataupun juga menelaah dari kasus yang melibatkan calon wakil presiden nomor urut 2 ini. Sehingga kami nantikan bagaimana untuk perkembangan pelaporan kembali yang dilakukan oleh pihak tim kampanye nasional Prabowo Gibran terhadap Bawaslu Jakarta Pusat. Ihsan. Kita nantikan hasil klarifikasi Gibran ke kantor Bawaslu Jakarta Pusat sore ini. Terima kasih Francisco Donasiano melaporkan langsung dari kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Terima kasih, Sisgo.